Nyenggol, Pak. Oh. Ternyata spionnya tembus, Bro. Berarti kolisinya nggak nyampe spion. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini ada mod baru lagi ya. Jadi sekarang saya akan review, ini adalah mod Rexus Bagus Budi yang di convert oleh FPS kemudian di up oleh KDS Production ya. Kemarin ini terakhir sampai versi 1.36, ini sudah di up dan diedit oleh KDS Production sampai 1.39. Oke, langsung saja kita review akses mod dealer ya. Bagi kalian di versi 1.34 ke bawah, untuk dealernya ada di dealer Mercedes. Kita customize, kemudian kita mulai dari kabin. Kabin ada satu, terus sasis ada dua. Oh, ini perbedaannya ada di face ya. Ini face JP3, kemudian ini Rexus. Kita pakai JP3 ya. Kemudian ini mesin ada dua. Ini untuk pilihan mesin itu berpengaruh kepada sound ya. Jadi kalau mau mesin soundnya Hino, pilih yang Hino. Kalau pengen Mercedes, pilih mesin yang Mercedes. Kita pakai Hino. Kemudian transmisi juga sama. Interior ada Mercy dan Hino RK. Kemudian paint job atau livery, ini ada Akas Bagas, dari Bagas, Mas Bagas Buruman KAP Production, Denny Kasep Blue Star KTS Production, ini Harapan Jaya Haryanto, ini Haryanto semua ya. Terus apa tadi, Limbersa Pulau Indah Jaya, ini Istanbul Project, berarti Mas Ihsan ya. Dan ini Rosalia Indah KTS Production, kita pakai ini aja. Kemudian aksesori kita mulai dari face atau depan. Ini ada wing, ini behel, tapi kayaknya kurang pas ya, kita pakai ini saja. Ini aja yang agak kecil. Kemudian ada tambahan slot, di sini ada gantungan. Terus di sini juga sama, berarti di sini on ini. Terus slot atasnya ini apa ya? Tak coba nyalain. Oh, ini LED capet. Kita pakai ungu. Kemudian lampu tembak nggak usah. Ini kursi ekonomi kita dua, ekonomi penumpang kursi dua, kursi penumpang dua. Kita ini aja ya, biar enteng isinya, nggak terlalu berat. Emblem tentu saja pakai Hino. Kemudian ini stiker ya,
stiker kita berarti pakai yang ini apa? Ya, ini ya, oren-oren. Jadi stiker ada banyak, silakan dipilih sesuai livery kalian. Terus ini boneka Doraemon saja biar matching dengan patsulnya ini ya, spion patsul. Gantungan ini, gantungan kaca. Ini aja ya. Kemudian ini strobo. Ini RGB video, yang jelas ini berat sekali ya, nggak berat sekali ya, tergantung spek juga, tapi kalau merasa speknya kurang mumpuni sebaiknya pilih yang strobo biasa saja, jangan strobo video ya. Yang bawah ada kayaknya strobo juga. Nah ini dia. Terus apalagi spion ada satu, terus ini apa? Selendang. Selendang satu ini yang seperti versi sebelumnya ya. Ini yang selendang baru. Kita coba pakai yang baru saja. Kemudian ini ada aksesoris barang. Ini yang mau keluar pulau bisa pakai. Lihat belakang. Oh, sebelumnya kita tutupnya dulu ini. Tutup belakang. Ini tutup baru. Kemudian ada kap lama. Yang baru dong. Terus lampu LED. Ini yang RGB. Ini yang flat atau yang biasa ya. RGB dong. Kemudian kepet. Kepet 1, kepet 2. No mercy, no sexy. Ya, kita kan pakai helmet. Knalpot. Nah, ini biar ini ya, biar keren. Terus untuk ban kayaknya nggak ada. Atau wheelstop ini nggak ada sepertinya. Jadi kayaknya ini untuk aksesoris itu sama dengan yang SR2 kemarin, yang SR2 HD ya. Itu kayaknya sama. Untuk eksterior aksesorisnya kayaknya cuma ini. Interior setir tentu saja ada Mercedes dan juga Hino KW. Ya KW lah, namanya juga simulator. Oh, ini tadi di depan ya boneka. Ini tisu, kita cari tisu. Terus ini slot buat ular. Jadi kita sesuaikan ya, jangan asal. Nah, ini kan nggak sesuai. Tapi yang sesuai ular satu, ular dua. Kalau di sini mungkin bisa kantungan. Ini juga sama kantungan, terserah. Ini kantungan, kemudian ini biasa slot bawaan SCS. Ini strobo. Oke, untuk reviewnya itu saja. Kayaknya untuk aksesoris nggak ada lagi ya. Sekarang kita tes sound dan suspensi, lampu-lampu dan lain sebagainya. Oke, kita konfirm. Berhubung udah beli, nggak usah beli, kita langsung drive saja. Ini dia, kita langsung tes soundnya.
spok-spok seperti soundnya kemarin di SR2 nya ya, sama ya. Sepertinya ini kepetnya dibuat material kaca apa ya. Benar sekali, ini dibikin kaca. Jadi mengkilap ya, bro. Jadi itu materialnya kaca. Apa cermin malah? Apakah ada running? Ternyata running ya. Mantap bro, interiornya dong. Wiper tentu saja bisa dong, wiper. Oke, mantap. Kita coba jalan sebentar. Jauh amat kameranya, bro. Misi-misi lewat. Lewat nggak, Bung? Ih, taksi. Nyenggol, Pak. Oh, ternyata spionnya tembus, bro. Berarti kolisinya nggak nyampe spion. Oke, jadi itu ya untuk reviewnya, untuk cara pasangnya
gampang sekali, password juga tinggal copy paste, kemudian kalian cari sound dan devnya sesuai versi ETS kalian. Oke, sekian dulu untuk review Rexus Bagus Budi ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.